Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter 173 yang merupakan chapter terbaru akhirnya rilis juga. Dan oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kejadian-kejadian menarik yang terjadi di dalamnya. Jadi, ada kejadian menarik apa sajakah yang terjadi di Manga Black Clover chapter 173 kali ini? Penasaran? Kalau begitu, tonton saja video ini sampai habis. Kejadian menarik pertama yang terjadi di Manga Black Clover chapter 173 kali ini adalah tentang penyerangan yang dilakukan para kesatria sihir Golden Dawn yang sudah dirasuki oleh jiwa elf ke kastil kerajaan Clover. Seperti yang kalian tahu, kalau pada chapter yang lalu kita memang telah diberitahu kalau hampir semua anggota kesatria sihir Golden Dawn yang telah dirasuki oleh jiwa elf telah berkumpul semua di markas kesatria sihir Golden Dawn. Tapi jujur, saya sama sekali tidak menyangka kalau mereka semua akan langsung menyerang kastil kerajaan Clover. Dan menariknya, dalam aksi penyerangan para kesatria sihir Golden Dawn yang telah dirasuki elf ini, sepertinya yang menjadi pemimpinnya adalah Langris, sang wakil kapten kesatria sihir Golden Dawn. Memang benar, ketika mereka semua sampai di depan kastil kerajaan Clover, para kesatria sihir Golden Dawn ini sempat dihalau oleh para kesatria sihir yang bertugas menjaga kastil kerajaan. Tapi sayangnya, para penjaga kastil kerajaan ini sama sekali bukanlah tandingan para kesatria sihir Golden Dawn yang telah dirasuki oleh jiwa elf ini. Mereka dengan mudahnya dapat mengalahkan semua pasukan yang menjaga kastil kerajaan. Dan Langris yang sekarang sepertinya menjadi pemimpin mereka bisa langsung masuk ke dalam kastil begitu saja dengan menggunakan sihirnya. Tapi yang mengherankan di sini adalah raja yang ada di dalam kastil kerajaan Clover sepertinya malah belum mengetahui dengan apa yang terjadi di luar kastil kerajaannya. Memang benar, sang raja telah memanggil ayah dan ibunya Langris ke dalam kastil. Tapi dia cuma mengetahui kalau Langris diduga telah menjadi pengkhianat. Padahal di luar kastil kerajaannya sedang terjadi kekacauan yang sangat besar. Tapi mau bagaimana lagi, sejak awal kemunculannya Raja Kerajaan Clover memang terlihat seperti orang bodoh yang hanya mementingkan derajatnya saja. Jadi tidak heran kalau dia tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di wilayah kerajaannya. Seperti yang kalian tahu, di akhir chapter yang lalu, Finral yang baru sadar setelah dia dihajar habis-habisan dan bahkan hampir dibunuh oleh Langris dulu, telah berencana untuk menyelamatkan Langris yang saat ini telah dirasuki oleh jiwa elf. Dan akhirnya, pada chapter kali ini, Finral yang baru sadar itu akhirnya langsung menuju ke kastil kerajaan bersama dengan Yami menggunakan sihir teleportasinya. Tapi sesampainya di depan kastil kerajaan, keadaan di sana sudah sangat kacau. Para kesatria sihir yang menjaga kastil semuanya telah dikalahkan oleh para kesatria sihir Golden Dawn yang telah dirasuki oleh jiwa elf. Bahkan Yami yang merupakan kapten dari kesatria sihir Black Bull saja mengatakan kalau musuh yang menghadang mereka adalah musuh yang buruk. Jadi tidak mengherankan kalau Finral yang memang memiliki kekuatan di bawah Yami sampai merasa mual akibat merasakan besarnya kekuatan sihir para musuh yang ada di hadapannya. Tapi untung saja, dalam keadaan yang sangat genting ini, tiba-tiba ada bala bantuan yang datang yang bisa membantu Yami dan Finral menghadapi para kesatria sihir Golden Dawn yang telah dirasuki oleh jiwa elf ini. Dan siapakah orang yang datang membantu Yami dan Finral ini? Kalau kalian penasaran, tonton saja video ini sampai habis. Nah, inilah kejadian menarik terakhir yang terjadi di Manga Black Clover chapter 173 kali ini. Seperti yang sudah saya katakan barusan, kalau setelah Yami dan Finral sampai di depan kastil kerajaan, mereka langsung dihadang oleh para kesatria sihir Golden Dawn yang telah berhasil mengalahkan para kesatria sihir yang bertugas menjaga kastil kerajaan. Dan di saat yang genting itulah tiba-tiba muncul seseorang yang bisa membantu Yami dan Finral untuk menghadapi para kesatria sihir Golden Dawn yang telah dirasuki oleh jiwa seorang elf ini. Ya, orang yang tiba-tiba muncul itu adalah Jack the Ripper, kapten kesatria sihir Grand Mantis. Dan lucunya, ketika baru sampai, Jack langsung saja memberikan sebuah serangan yang hampir saja mengenai Yami.
Dengan munculnya Jack di depan kastil kerajaan ini, tentunya akan sangat membantu sekali untuk menjalankan rencana Finral yang ingin menyelamatkan Langris. Karena meski seperti orang gila, Jack the Ripper tentunya merupakan salah satu kesatria sihir terkuat di kerajaan Clover. Karena dia merupakan salah satu kapten kesatria sihir di kerajaan Clover. Memang benar, di awal-awal Yami dan Jack seperti kewalahan saat menghadapi para kesatria sihir Golden Dawn yang telah dirasuki oleh jiwa elf ini. Tapi ternyata, di awal-awal pertarungan ini, Jack memang masih butuh penyesuaian diri untuk menghadapi musuh-musuhnya. Karena setelah itu, setelah Jack selesai menyesuaikan dirinya, Jack yang awalnya terlihat terdesak malah bisa mengalahkan satu musuhnya hanya dengan sekali tebasan saja. Ternyata memang bukan cuma isapan jempol saja yang membuat Jack mendapat julukan sebagai kapten yang suka memotong. Karena pada kenyataannya memang benar tidak ada yang tidak bisa dipotong oleh pisau sihir milik Jack. Tapi untuk bisa memotong segalanya, terlebih dulu Jack harus menyesuaikan dulu pisau sihirnya dengan sihir milik lawan. Dan ketika pisau sihirnya telah sesuai dengan sihir milik lawannya, maka Jack dapat dengan mudah memotong dan membelah sihir milik lawannya hanya dengan sekali tebasan saja. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi di manga Black Clover chapter 173 kali ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.